kita mau berangkat camping. Kalista, kita mau kemana sayang? Mau ngerayain ulang tahun Kalista ya. Hai, jumpa lagi di channel YouTube Cicak Kalista. Jadi di sini kita mau mampir dulu ya, makan bakso searah jalan ke Rawa Cangkuang. Di sini suasananya indah banget, kiri kanan itu masya Allah. Pokoknya di sini menyejukkan mata ya. Jadi aku saranin buat kalian mau nge-camp atau sewa glamping di Rawa Cangkuang, kalian bisa lihat sendiri jalannya seperti apa. Di sini menyewakan antar jemput ya, jangan kayak kami. Kami kan enggak diantar jemput. Itu amat sangat bahaya ya, sampai mobil kami bannya itu berasap saking panasnya ya. Jadi aku saranin buat kalian minta jemput aja bisa kok. Itu biayanya cuma Rp150.000 per glamping. Jadi ini kita udah sampai, ikutin terus Jejak Kalista. Kaget nah ya. Dan ini pemandangannya. Jadi kita lagi nunggu ya persiapan glampingnya. Jadi ini kami yang nomor 5 ya. Aku zoom. Mau naik. Mungkin kami di sini. Siapa? Mana? Siapa? Mana enggak ada siapa-siapa? Ada siapa di situ? Siapa, Nak? Jadi guys, ini tuh ada handphone ya. Enggak tahu handphone siapa. Tapi aku enggak mau ya pegang, takut nanti salah disalahin orang. Jadi kita sekalian mau mancing ya, karena di sini ada danau. Nah, ini kan parkirannya ya. Jadi kalau kalian pilih glamping yang nomor 1, ih dekat banget ya. Berhubung kami glampingnya nomor 5, jadi yang ujung, dan itu juga katanya baru. Sedikit lagi sampai. Dan kalau posisi 4 sama 5 itu toiletnya nggak jauh. Dan ini toiletnya ya. Nah, ini tempat glamping. Ini toiletnya. Kalista. Nyaman pokoknya nomor 5 ya, walaupun agak ke ujung tapi deket dari toilet yang pastinya. Alhamdulillah sampai, insya Allah. Masih berkabut ya, dingin juga ternyata. Dan ini aku review dulu kamarnya Kalista. Lagi ngapain sayang? Di sini terdapat kasur, kasurnya lumayan gede ya. Dan sofa, sofanya imut banget. Sofanya juga bisa jadi tempat tidur lah. Ini box dah pokoknya. Berapa apa muatnya? 4 orang ya, kapasitas 4 orang. Berapa per malam, Pak? Pakai aplikasi 475. 475 kalau langsung? 700. Masya Allah. Sesuai ya. Dan nanti banyak lagi fasilitasnya di sini. Nanti kita mau makan, katanya di sini ada liwet ya. Kita cobain. Ternyata di dalam sini ya. Iya. Lucu banget. Bapak. Gak pernah-pernah selimutan di rumah aja gak mau selimutan. Emang sedingin itu? Buka-buka gitu. Jendelan buka. Ini bisa dipakai ya. Biasanya antri sih, tapi kayaknya yang tenda glamping 1, 2, 3, 4 kayaknya udah selesai. Ini mengalir sendiri ke sini. Nah ya, tenang banget ya. Jadi di sini kalian juga bisa nenda tenda di sini ya.
Kita mancing. Kita mau naik perahu-perahu apa sih namanya, Pak? Itu mah kayak. Minjem handphone. Minjem. Enggak boleh tuh, Papa mau mancing, lihat tuh. Papa persiapan mau mancing. Inilah suasananya ya. Di sini tersedia 5 glamping dan ini nomor 5 ya. Iya. The Agil. Ikut Mimi, Nak. Oke, kita lihat pemandangannya ya. Sendal Kalista mana? Sendal Kalista mana? Kita mau main ayunan ya. Ada enggak ya ayunan di sini? Mana? Siapa? Batu. Jadi kita PR buat pulangnya nih. Sampai ban mobil belakang tuh berasap. Jalannya batuan kayak gini. Tuh bebatuan gini ya. Ini kamar mandinya ya. Enggak. Lagi pada pulang sih ya. Nah. Makasih ya, Mas ya. Minya udah, Mi. Udah. Dapat air panas juga ya buat 2 orang. Ikan. Kalista. Mancing dapat ya. Ikan apa itu ya? Ikan mas. Apa? Lihat, lumayan ya. Baru nyemplungin udah dapat. Rek. Ya, keren, Re. Dapat 3 ya. Ini ikannya. Ini enggak kelihatan kamu ya? Ih. Wah, baru ngeh. Lempar lagi. 1 di yang muter. Waduh, double strike ya. 2 apa? Wih, keren. Mantap. 3. Nah, tarik. Ini dapat. Mimi dapat Kalista. Itu lihat Mimi dulu. Itu lihat. Gede. Tiup lilinnya sekarang juga. Woi. Iya. Jam 5 sore ya. Jadi aku ketiduran. Bangun tahu anak aku tidur di samping aku. Karena cuacanya dingin banget, hujan. Nggak kos lihat ya. Nggak berhenti-berhenti hujannya ternyata dari jam 4 sore. Ini suami aku lagi bersihin ikan ya. Hasil pancingan, udah kelar, Pak. Udah selesai. Udah ternyata ya. Dari tadi mancing, tetap mancing hujan-hujan. Dan dibersihin juga ikannya. Tinggal goreng jadi sore ini. Goreng ikan. Marinasi sama bumbu racik. Nanti buat lauknya. Mateng ikannya. Baru ngegoreng udah langsung habis aja. Enak banget, manis. Di warung ada yang mau dibeli nggak? Iya, ada, udah lengkap. Setelah turun hujan ya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat,
Ini kabutnya lagi turun ya selepas hujan, jadi sebenarnya cakep banget pemandangannya karena mungkin di kamera aku jadi nggak kelihatan. Masya Allah, hujan lagi ya. Masya Allah cakepnya. Nah, kita masuk lagi ya, mau turun hujan. Nanti kita goreng-goreng lagi. Dan ini sisa kita goreng tadi. Sayangku akan hilang, my heart. Apa punya dapat jar gede mana Pak, lihat. Oh, gede. Muter-muter-muter nah. Tuh gede. Masih mancing tapi kan Pak? Kagak. Halo. 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 Halo kamera, kita mau makan. Siapa dulu ini? Halo. Aku dulu. Halo, hari ini lagi ada di Rawa Cangkuang. Ini umur aku 2 tahun. Cium dulu Mimi. Kaisa duduk kan? Duduk kan? Nih. Mana joran apa sih? Jor apa? Oh, ikan emas gede, ya Allah. Ya Allah, besarnya. Nih, udah dapat siang tadi udah digoreng ya. Nih, itu. Ini dapat lagi yang gede. Belum nyerah. Itu yang orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya Allah, Pak. Gedenya, Pak. Ya Allah. Mancing mania mantep ini. Cium. Serang banget pun. Barang-barang di mobil, jaket semuanya, selimut. Mau ngambil jauh deh gitu. Airnya banyak lagi. Jam 2 malam. Masih makan. Ini udah pagi ya. Kita dapat sarapan. Berhubung kita itu orang tiga, jadi dapatnya tiga nasi goreng ya. Kalau empat orang ya dapat empat tetap. Pakai umpan dapat ikan tuh. Ditaro doang ya Allah, kasihan tapi Pak. Lepas aja nanti Pak. Kalista. Bisa. Itu ikan. Dapat ya Kalista ya? Kalista angler. Ye. Dapat. Ye. Masya Allah pintarnya. Oh, yang aku dapat itu semalam tuh. Masih ada alhamdulillah, masih mau makan.
Jadi kalau kalian mau kesini, beliin pelet aja ya. Bawain pelet ikan 5.000 apa 6.000 ya Pak ya? B36. B36. Berapa sih pelet itu? B12. Ini tepat jam 12 kami mau pulang ya. Jadi masih kabut ya saking dinginnya, jadi kalian siap-siap bawa jaket, kaos kaki, jangan lupa kupluk juga karena sekarang musim hujan. Nah, kelihatan kan kabutnya. Ini kita udah mau pulang. Tinggal nunggu barang yang belum didatang. Tuh, nah ini warungnya nggak jauh kan? Di dongeng. Warungnya serba murah. 10.000 satu orang. Internet 10.000, jadi 2 orang 20.000 itu 12 jam. Ini enak banget. Gak ada yang gagal. Aku rekomendasi banget ya buat kalian yang mau ke Rawacangkuang. Akhirnya perjalanan kita udah selesai ya. Terima kasih yang sudah mengikuti Jejak Kalista. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Tulis di kolom komentar tujuan mana lagi yang harus kami tuju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.